By the way guys ya, sambil Jessica Jane memotong, aku akan menjelaskan sesuatu yang penting. Roti ini berbentuk persegi. Misalkan ini X ya, ini pasti juga X kan. Nah, panjangnya ini akar dari X kuadrat tambah X kuadrat. Jadi akar dari 2X kuadrat, itu X akar 2. Keliling persegi ini, X tambah X tambah X tambah X. Luasnya berapa? X kali X. Shock. Ini udah mateng ya? Halo. Jadi di video kali ini kita mau ngapain nih Jerum? Kita mau berkemah. Oke, camping. Jadi banyak banget yang request suruh kita camping ya. Nah, akhirnya aku dijemput juga nih sama Jerum setelah berkali-kali aku yang nyamperin dia. Gimana jauh tidak? Hah? Jujur jauh. Jauh banget kan? Itu dia yang aku lalui kalau mau ke tempat kamu. Tapi kalau misalnya udah biasa enggak berasa jauh. Benar. Kita bakal camping di mana? Oh iya, kita bakal camping di mana? Di Bogor. Wah, di Bogor. Dimana, di Bogor gitu pokoknya. Jadi kita benar-benar mau cari suasana camping yang benar-benar camping banget gitu. Karena kalau di Jakarta camping aku sudah pernah sama koko aku. Di rumah ya? Iya, benar-benar panas banget, guys. Oke, guys. Jadi kita bakal on the way dulu, perjalanan sekitar kalau misalnya ke Bogor tuh sekitar 2 jaman. 2 jaman 100 tahun ya, guys. 200 tahun. Ntar kalau 1 jaman 100 tahun. Ntar kalau mau gantian nyetir boleh ya. Aman. Oke, guys. Sebelum mulai video jangan lupa tulis like, komen, dan subscribe channel kita. Dan nanti kita bakal lanjut pas udah sampai sana ya. Go. Bye. Jadi kita sudah sampai. Ini dia tempat. Guys, aku lepas jaket karena kata panas juga kalau gerak. Tadi dingin ya? Tadi dingin, sekarang jadi panas lagi. Nah, ini dia guys tempat campingnya. Wow, keren banget. Gede ya. Dan ada kucing di situ, guys. Kucingnya dari tadi nyamperin aku mulu. Meow. Nah, aku bisa ngomong sama kucing karena aku juga kucing. Oke guys. Kita barang-barang yang kita bawa untuk berkemah. Banyak banget yang kita bawa. Banyak banget. Bedanya di sini bisa sewa tapi kita bawa sendiri. Keren banget, bisa aja. Dan okay. Tim. Jadi pertama-tama ini ada tenda. Tenda. Terus ada kursi, bangku, sleeping bag, matras, pompa, kompor, alat masak, panci, alat makan, sendok, pokoknya semuanya. Wadidaw, jiwa lengkap jadi sekali. Kita bakal masak dan lain-lain. Oke, langsung kita rakit tendanya. Let's go. Kalau nggak bisa, nanti tolongin ya, guys. Oke, guys. Jadi ini dia. Kita sekarang akan mempompa tendanya. Aku baru pertama kali camping di tempat alam seperti ini, nih. Ini yang beli tendanya Jessica Jet, guys. Dan tim. Wow. By the way, ini tendanya beratnya 16 kilo. Wow, lebih berat aku. Aku cuma 13 aku, guys. Jadi ini tendanya sudah dirapiin dengan bantuan rame-rame. Dan sekarang akan kita pompa. Kira-kira akan sampai sebesar apa? Let's go! 1, 2, 3, wow! Keren banget! Makin lama makin berat ya? Udah kayak tembal!
Oke, tenda sudah jadi, kita bisa pulang. Laper. Bikin makan yuk. Yuk. Hari ini kita akan makan. Aku udah bawa bekal dari rumah. Nanti kita siapin ya. Oh, aku pikir tadi kan ada ular ya guys di situ. Aku pikir kita bakal berburu. Ya, pemandangan yang sangat biasa gitu ya. Ular, mata kucing, kucingnya dicakar. Tiba-tiba kucingnya makan tikus. Tiba-tiba oh, itu namanya apa? Itu namanya apa? Oh, rantai makanan. Rantai makanan. Teman-teman ya, jangan lupa belajar matematika. Oke guys, kita makan dulu. Yo. Sudah jadi. Kita sekalian rakit bangku sama mejanya. Oh iya, benar. Kita makan. Bangku sama mejanya gampang guys. Bangku. Oke guys. Saatnya kita merakit meja dan kursi. Ini dia kursinya. Tinggal dibuka harusnya. Oh bener. Wih. Coba ya, kita duduk ya. Semoga kuat menampung saya. Bisa 100 kilo. Oh iya. Iya. Artinya aku gak 100 kilo guys. Mejanya yang ini. Let's try. Nah ini agak ribet. Nah ini nih. Nah. Ini dia. Nah ini meja nih. Iya. Bukan lantai. Bukan, itu taruhan buat atasnya. Oh ini. Kok banyak banget tangannya. Ini jajan ubur-ubur ini. Majin, nggak pasti bisa. Gue paling nggak bisa nih kayak gini-gini. Oke guys, setelah diajarin ya, kita sekarang udah mengerti bagaimana caranya. Jadi ini, tongkat ini buat kita. Ternyata dipasang doang. Dipasang doang guys. Bata-bata gini biar gampang dilipat. Benar. Terus abis ini ada kaitan kan, kita tinggal taruh aja di sini. Nah. Nah ini dikaitin di tempel. Nah. Yo. Ini dia guys bahan-bahan untuk aku bikin sesuatu yang menarik ya. Menarik. Dari ini kamu udah bisa tebak loh mau bikin apa? Bikin roti. Iya, bikin sandwich. Tapi aku mau bikin sandwich yang lucu. Lucu itu maksudnya gimana ya guys? Unik gitu loh, bukan sandwich sekedar sandwich kotak. Lihat ya. Dan minumannya ungu-ungu gini guys. Iya, ini minumannya juga aku racik ya. Susu taruh, plus selai, blueberry. Boleh minum dulu gak coba? Boleh. Aku sambil bikin ya. Ini aku udah lap tangan aku ya, bersih. Gimana? Kayak susu taruh sama blueberry. Enak. Aku pikir gak cocok rasanya. Susu taruh blueberry, tapi ternyata enak. Cobain deh susu taruh blueberry. By the way guys ya, sambil Jessica Jane memotong, aku akan menjelaskan sesuatu yang penting. Roti ini berbentuk persegi. Misalkan ini X ya, ini pasti juga X kan. Nah, panjangnya ini akar dari X kuadrat tambah X kuadrat. Jadi akar dari 2X kuadrat, itu X akar 2. Keliling persegi ini, X tambah X tambah X tambah X. Luasnya berapa? X kali X. Jangan lupa belajar matematika. Ambil camping. Menarik. Wah, ada apa tuh? Kenapa sih kok ada banyak banget serangga di sini? Karena ada selai ya sih? Aku takut sih sama serangga. Aku insect phobia, gimana nih? Ini ada kupu-kupu kau gak? Mau. Ya. Nanti aku bikin satu, kamu bikin satu ya? Ya, aku lihat dulu. Kamu liatin aku. Wow, bentuknya agak tipis gitu ya? Iya, ini kekecilan. Nanti kamu bikin versi besarnya aja ya. Siap. Tapi ini bentuk yang aku mau. Oke. Seperti ini ya, seperti tameng. Nah, iya udah mulai benar. Perisai, melindungi dari sinar matahari. Sinarnya UVA, UVB. SPF PA plus 50. Kita jadiin selai aja yuk. Wow, banyak. Ih, ya. Nih gangguin, gimana dong? Ya udah, biarkan aku aja ya. Widih. Widih. Ini mah pizza gak sih pizza? Coba aku buat lagi ya. Siu. Terus ini kenapa pakai dua ini? Kenapa warnanya merah sama orange? Kayaknya pernah lihat deh. Kayak pernah lihat di mana ya? Tamengnya nanti bakal warna itu. Kayak pernah lihat di mana ya? Ya kalian pernah lihat kan? Tameng, merah, orange. Sama aja pizza. Kan gini? Malah pizzanya peyang lagi. Gak apa-apa, itulah seni ya. Seni. Andai mantap. Mirip tameng kan? Mirip kan? Kok bentuknya jadi gitu? Nih, yang benar tuh gini. Kan jiwa seni saya nol ya? Gak apa-apa, yang penting mirip. Prinsip saya dalam makanan itu adalah yang penting enak ya. Karena misalnya estetik, wih, bagus banget. Tapi pas masuk mulut, sama. Keluarnya juga sama. Gak sih? Tapi memang penting ya kan. Penting kalau misalnya kelihatannya kurang itu langsung makan bisa langsung turun.
secara psikologis itu first impression itu penting ya. Nah, tarang. Wow. Keren banget. Nah, ini bentuknya udah mirip nih. Mirip apa sih? Nanti kalau udah jadi aku kasih tahu. Kita pernah lihat. Jadi perisai, kirinya warna kuning, kanannya warna merah. Nah, udah jadi ya, kita kasih ke kamera. Tadaaa! Jadi, wow. Ini aku bikin perisai dan juga minuman elixir dari game COC. Karena terakhir-terakhir ini aku lagi suka lagi main game itu. Tahu nggak? COC. Mainan aku zaman dulu. Iya kan? Itu udah lama banget, Wih. Iya. Makanya dia... Udah 10 tahun. 10 tahun? Iya, udah 10 tahun. Nggak berasa ya. Itu game aku pas bocil, pas aku sama SMP. Dulu. Kamu dulu main sampai gimana? Apa? Kamu dulu main sampai tinggi. Gimana? Terus? Gak tau sih, akunnya kayak hilang deh. Iya kan, akunnya hilang kan. Kemarin tuh aku mau download lagi, tapi gak bisa-bisa, akhirnya aku bikin baru. Oh ya? Iya. Dulu aku main sampai temboknya warna ungu. Sama. Berarti kan itu udah max kan temboknya kan. Menurut aku tuh bagus dulu ya, sampai pokoknya dia begini terus kan? Iya dong. Builder-mu berapa dulu? Builder? Dulu aku gak top up. Gak top up? Iya, jadi buildernya dikit. Oh, sekarang udah YouTuber sukses, langsung top up ya? Oke guys, mari kita makan bentuknya. Lucu sekali. Lucu sekali, terima kasih. BTW ini suasana mirip gak kayak game COC gak sih? Kayak hutan-hutan gitu. Oh iya, bener juga. Jadi kan abis ini? Ini town hall-nya. Keluar barbar nih abis ini. Keluar barbar, iya, jangan. Keluar goblin. Apa? Keluar goblin. Ini tempat latihannya. Oh, ini ya, camp-nya. Iya, campfire-nya. Campfire-nya. Kita jangan-jangan pasukan lagi. Oh, aku king barbar. Kamu dulu sampai ada punya king-nya gak? Jangan-jangan loh. Wizard. Eh, sampai bisa jalan-jalan loh, tau gak sih? By the way guys, aku... Oh iya. Aku diem-diem aja sih sebenarnya. Cuma! Karena sebenarnya baru-baru ini aku juga main. Lagi. Jadi aku ada beberapa game yang dulu aku main, habis itu berhenti, habis itu main lagi. Karena ketika ada temennya jadi main. Bener gak? Kalau ada temennya jadi main. Emang siapa sekarang temennya? Adik aku. Adik kamu gamer? Adik aku gamers, suka banget main game. Saya... Tunggu dong. Saya nggak ingin sombong-sombong dikit. Biasa kalau orang ngomong gitu, saya nggak mau sombong tapi gini. Itu namanya sombong. Kamu harus melihat. Aih, kamu ada waktu bikin sebanyak itu? Gila. Level 91. Taruhku level 9. Wow. Ini lo bener-bener king. Ini itu tuh. Ini bener-bener ini. Oh, dia yang ngejaga rumah. Ngejaga, bisa jalan. Ayo kita main nanti. Nih ya, aku udah isi army camp aku sampai full. Isi gajian army campnya semua ditaruh sana semua. Tapi ini masih belum. Aku harus bikin town hall-nya dulu. Buat tamain dulu ya? Iya. Ini kita attack aja ya sekarang ya. Coba. Final match. Ini aku langsung ya. Lihat ya. Baru-baru lagi. Abis. Jadi tahan aku. Aku pegel banget sih. Iya, terus. Padahal bisa di... Padahal terus gila keluar. Oh, ini buat mencari ini. Mencariin buat breaker itu namanya. Maaf ya, aku rampok. Maaf ya, bentar. Lu kayaknya nggak bisa menang deh. Ya, aku kalah. Iya! Tapi nggak apa-apa, dapat duitnya udah lumayan banyak. Ya, 47% doang, ini nggak bakal hancur sih. Enak. Kalah. Tapi dapet uangnya banyak. Giliran aku ya. Wah ini. Wah ini nih, 300.000. 300.000 guys. Let's go gak sih? Gimana ya defense yang mereka? Gak ada sih, kayaknya gak ada weak spot. Iya! Duanya senjata guys. Jadi dulu deh. Let's go please. Nah, ini sambil di heal nih. Aduh, aku jadi insecure, punya aku ternyata gembel banget. Hawk Rider gak? Tau. Lumayan loh. Ini ID lama kamu ya? Yes. Aku udah lupa inget sih kalau kayak lama gitu. Saatnya Goblin. Goblin, let's go! Oh, kalau Goblin gue yang barengan ya? Iya. Aku barengan aja. Jadi biar cannon sama apa-apanya itu, ngetek yang tebel-tebel dulu. Kita freeze aja ya, freeze. Nah. Keren banget kayak gitu. Tapi X-Bow-nya gila banget, tebel banget. Kemarin aku pas download lagi, bikin baru kan. Habis itu aku coba masukin 100% ID ku, muncul lagi. Bisa ya? 100% enggak sini? Iya lagi. Let's go PK. Ini PK salah.
kakak gede kali. Iya. Tebel banget. Wizard loh di belakang. Let's go. Wizard. 3.000 lumayan. Goldnya. Gilanya kayak nostalgia game zaman dulu ya. Kayaknya ya, yang seumuran kita pasti semua pernah main gak sih? Iya dulu. Aku dulu yakin semua pasti pernah main. Ini kayak viral banget dari dulu. Iya dulu teman-teman aku semuanya main, terus kita kayak pamer-pameran. Iya. Kayaan siapa, tahun-tahun tinggian siapa, tapi pagernya di upgrade gak? Iya, gitu. Tapi dulu gak pernah spend buat apa sih? Kayak kalau mau beli jam itu kayak kalau mau pakai jam itu sayang-sayang banget. Jadi akhirnya kan pas upgrade, gym gratisan. Bener, upgrade-nya nungguin. Upgrade-nya kan harus nunggu kayak 5 menit. 5 jam. Kadang 5 jam makin lama makin ini kan. Iya. 12 jam. Terus kayak ya udahlah. Terus pas nunggu itu kayak apa ini? Kadang-kadang buka berharap udah selesai ini. Belum. 8 jam ya. langsung hampa hidup deh. Tapi sekarang udah bisa pakai jam-nya dong. Sekarang udah pay to win ya kamu ya? Enggak. Pay to win ya kelihatannya omongannya sih gitu. Nostalgia dulu. Dulu aku enggak bisa beli jam. Enggak, sekarang jadinya udah banyak, ya kan? Udah aku kumpulin kan? Kumpulin atau beli? Kumpulin. Karena beli sih. Kalau lagi mau ya. Cuma karena aku baru dapat lagi, jamnya ada aku ada 3.500. Jadi kayak itulah. Gila, ya itulah, gitu lah gitu. Aku top up loh, tapi cuma 1.000. Ini udah dari tahun berapa? Jadi insecure ya, aku padahal mau sombong. Aku attack aja kalah tadi. Oh ya guys, kalau misalnya kalian mau main juga, kalian bisa download linknya, nanti aku bakal taruh di description box aku di bawah. Siapa tau kita bisa attack-attackan ya nanti ya. Attack-attackan. Tapi tenang aja, defense aku kuat. Tolong di attack ya, yang banyak. Biar tahu kalau defense-nya lemah. Kayak kalau attack punya Jerom, susah deh, susah nembusnya. Masih selalu jauh. Oke okay guys, kita sudah selesai makan. Selesai makan, dan sekarang kita mau explore tempat-tempat di sini. Karena di sini tuh ada menyediakan berbagai macam tempat. Karena tadi kita masuknya dalam banget ya, ke tempat ini ya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, Jadi di sini tuh ada sungai. Ada ada sungai. Gitu. Abis itu nanti kita keliling aja ya. Keliling aja. Lupa ingat. Yuk. Ya, oke. Okay. Siapa tahu ada bola. Harta karun tersembunyi. Ada bola. Ada padang pasir. Ada Dubai. Dubai di Bogor. Jadi ini adalah hal pertama yang kita lihat setelah beranjak dari tenda kita. Kayaknya seru nih. Tadi kamu ngajakin aku naik kan? Kayaknya disini aja seru ya kalau naik ya? Udah ada berarti tandanya ini tidak pernah dipakai. Benar juga. Apakah kita akan menaiki ini? Coba yuk. Yaudah kamu dulu deh. Yaudah dong, sip. Kalau aku dulu terus kayak roboh karena berat kan. Coba dulu tes dulu yang lebih ringan. Berarti dia setengah aku guys. Suwit, silakan. Tolong dong ilangin dulu sarang ini. Sarang hiu? Enggak ya? Enggak gitu ya? Semangat, pasti bisa. Ini kayak bahaya deh. Masa bahaya sih? Kayaknya diikat banget ya? Coba ya. Gile. Ini apa namanya? Ini susah deh. Kayak kardio gitu loh. Apa sih? Pull up. Bisa gak, Jin? Aku mau turun. Udah. Ini rasakan. Tadi bawah itu. Oh, gitu doang. Coba ya. Serem banget. Serem. Patuku. Wih. Menarik. Susah banget kan? Outbound banget ini. Hati-hati, Jir. Gedebuk. Aduh. Kayaknya udah cukup deh. Kamu udah menang kok. Hah? Emang bener lagi lomba? Aduh, aku jadi inget. Dulu main outbound sama Masuda Boys. Capek juga. Bentar ya, sabar ya. Aku harus. Kurang dorong awal nih. Bentar. Kakiku kemana ya? Kesini deh. Iya, masuk. Satunya turunin. Gak bisa, terlalu ribet. Terlalu. Sabar. Aduh, tinggi sih. Seru ya tapi ya? Menantang. Iya, tangan aku sampai merah loh. Sebenernya mendingan jangan naik sih, soalnya ini gak ada pengamannya juga. Iya. Oke. Aduh, sport lagi gue. Kita coba cari yang ini yuk, cari yang lebih friendly, friend. Family friendly. Friendly ya. User friendly. Sekarang kita mau main air curut.
Meskipun sejuk tapi keringetan ya tetepan? Iya, soalnya capek. Mantap. By the way, ini aku gak bawa sepatu yang benar, sendal. Jadi kita ngeker aja. Mantap. Silakan duluan. Kemana sih? Duluan. Hah? Aku duluan. Padahal aku mau ngikutin kamu mau kemana, tadi kau gigin. Kok bisa? Kemana ya? Kemana weh? Tiba. Oh. Ada nih loh, jauh loh itu. Gile, gimana ya aku ya? Allah. Berasa Ninja Warrior. Kita di sini aja kali. Basah nanti aku. Dingin. Iya, enak banget. Di sini gini ya. Yeay! Bagus banget. Bagus banget. Berenang yuk. Ayo. Enak banget. Airnya dingin banget guys. Oke guys, jadi ini kita setelah balik dari Curug, kita udah nyalain dibantu sama bapaknya sih, kita gak nyalain sih. Nyalain sama bapaknya api unggun. Banget ya, kita sih sebenernya mau bikin jagung bakar. Benar. Cuma katanya harus habis dulu nih kayunya. Iya, tapi kayak sekarang aja gak sih kita tunggu. Coba gak sih? Oh ya, by the way ini ada night vision. Night vision. Jadi nih kalau ngeliat apa-apa kita jadi terang banget deh. Benar. Jadi sama deh. Wih, terang ya? Kalau kayak gini ini kayak pajakan mobil. Jadi katanya jagungnya tuh ditaruhin ini. Ih, berat banget loh. Berat dah. Coba, taruh di mana ya? Boleh ya, harusnya di atas ya? Taruh di atas ya? Kayaknya gak apa-apa deh, ini udah kebakar juga. Tapi ininya gak ada ininya. Gini dong. Agak meren dikit ya. Gak apa-apa, let's go jagung. Kupas dulu jagungnya. Oh, dikupas. Emang iya? Iya. Oke guys, kita kupas jagung. Tapi kulitnya jangan dibuang, buat pegangan. Oh. Buat pegangan. Kok pinter? Iya. Pengalaman hidup. Biasanya kalau aku ke Bogor, aku beli. Gak pernah bikin sendiri. Tapi kali ini bikin sendiri. Banyak seratnya guys. Ini ditaruh di sini? Iya ditaruh. Gak kasih mentega dulu gitu. Ada sih mau? Oh iya. Jangan tau sih itu apinya gak disitu. Ini matangnya besok deh kayaknya. Apinya kurang gede dah. Iya mesti pakai bensin aja. Ayo bah, tolongin bah. Gimana ya? Itu arangnya udah jadi sih. Mendingin kayunya dibuang aja. Papa kok sama mahirnya apa sama mas yang tadi pak? Iya. Pucet. Ini dia. Mari kita bakar. Ini gini, yang lain juga mau kan? Abisin aja, nanggung. Ini rambutnya banyak banget ya? Oh ya? Mantep banget ini. Diolesnya pakai apa? Ya daun. Udah gue bener. Ini lah namanya life skill. Skill hidup. Ini pak. Di kolam baru, Ini cepet sih. Das. Iya, udah pakai jagung aku buka jagung. Lancar banget. Gila, aku udah master buka jagung. Kayaknya aku udah bisa kerja di toko jagung. Toko jagung. Hah? Jagung bakar ya. Toko jagung bakar. Bukan tidak ada toko. Buat bapak ibu sekalian yang punya jagung, mau dibukain, ambil saya. Bruh. I'm sorry jagung. Aku botak. Shock. Mateng ya? Aku kira ada sosok tertentu. Ini udah mateng nih kayaknya. Tukangnya gue gak pengen nih kulitnya. Gak gitu dong. Gimana? Gitu ya? Biarin aja. Mahal jalan banget tuh kayak gimana sih? Oke, okay. Jagung iya, pertama sudah jadi. Gak nyangka sih cepet, soalnya kata masnya tuh lama matengnya. Aku gak pakai mentega. Aku pakai mentega. Jagungnya masih pakai mentega ya? Iya, biar enak. Kita lagi nih. Udah matang aja, udah matang. Manis ya? Manis. Wow, pakai gula ya? Ini enak. Rasanya beda ya kayak jagung yang dijual-jual ya? Rasanya lebih kayak lebih mentah dikit ya?
Kenapa yang gosong-gosong enak? Itu enak ya? Iya kan? Enak ya? Ih. Kenapa? Kucing. Kalau aku ih ya, padahal kan saudara aku sendiri. Oh jadi gini guys rasanya guys, jadi barbarian. Ini judulnya sehari jadi barbarian. Cewek-cewek. Sehari ada di Empire. Empire. Kamu kayak Archer deh. Oh kamu apa? Barbarian. Yang bolak-balik gitu ya? Iya pat. Kalau aku yang panah-panah, tapi cuma nasi. Panah-panah. Kalau aku cewek-cewek yang kamu suka apa? Kamu suka? Panah sih. Aduh. Aku suka ini. Soalnya dia bisa nembus senjata di luar di dalam tembok. Kan? Soalnya yang lain aku belum ke unlock. Tapi ada bisot kan? Ini juga enak, sakit banget. Jayan deh, Kak. Pinter ya, pinter. Boleh, gue suka. Dulu banget. PK. Iya, PK juga ya. PK juga sih. Dulu tebel, sekali sabet. Pakai jagung nih. Wah, gila. Yang aku paling gak suka, Hook Rider. Hook Rider. Gini sih, soalnya. Hook Rider! Gitu. naik lebih hutan. Fix selesai camping ini, aku bakal main TOC. Nanti aku juga, aku lagi bangun sesuatu belum jadi. Aku tunggu TH9 mu. Ya kamu, aku coba bisa login ID lamaku. Pasti tetap di bawah kamu tetap. Oke guys, jadi kayaknya segini dari kita kan sudah malam ya. Kita harus pulang ke rumah masing-masing. Berada. Dan di sini banyak banget guys serangganya. Aku tuh insect phobia. Sama lalat aja aku takut banget. Perjuangan banget dia syuting hari ini. Jadi mau review apa? Terus ada alba? Iya tuh kalau misalnya makin takut kan nanti kan makin lama jadi aku kayak merem aja gitu. Tapi bisa dicegah gitu rasa takutnya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk film like, komen, dan subscribe channel kita. Dan kalau misalnya kalian mau download Clash of Clans, linknya akan ada di description box di bawah. And see you next video. Bye-bye! Bye!